Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Percetakan Rumahan. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung mengunjungi channel Percetakan Rumahan ini. Oke, jangan lupa subscribe ya dan like video ini supaya membantu saya juga dan teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video. Saya sudah mempunyai file PDF dan saya akan memperkecil ukurannya teman-teman ya. Di sini melihat ukurannya di sini sebelah bawah kiri, sebelah kiri bagian bawah nih. Ini 177 x 237 mm. Nah, di sini saya akan memperkecilnya menjadi 150 mm kali 200 mm. Tentunya ini udah skalanya udah pas ya. Nah, langsung saja ke TKP. Nah, saya menggunakan plugin Quick Imposing Plus 3 ya. Kemudian end up page. Nah, di sini ya teman-teman, ini di centang untuk membuat dokumen baru. Ini pilih yang ini. Nah, yang ini nih harus ke sini karena dia memperkecil, jadi ukurannya berubah. Kalau 100% ya tetap 100% ukuran yang nggak bisa. Karena ini mau diperkecil ukurannya, pakai yang ini ya. Next. Nah, ini saya kasih space margin 1 mili 1 mili supaya nanti ini lebih masuk dikit ya. Nah, kalau tidak dikasih margin juga nggak masalah, dinolkan. Tapi saya maunya saya kasih 1 mili 1 mili ya. Nah, ini nggak usah dikasih crop marks dulu, karena kalau ini dikasih margin, ini dikasih pas crash crop marks, itu nanti crop marksnya tetap di masuk ini 1 mili, crop marksnya masuk 1 mili. Nah, karena ini dikasih 1 mili untuk margin kelilingnya, jadi saya nggak pakai ini dulu. Itu untuk ngasih pas crashnya nanti diulang. Nah, ini kalau mau ngasih margin untuk sisi-sisinya custom ya, misalkan ini 5 atau ini 2, 3 gitu ya. Ini karena udah pakai yang ini, ini keliling 1 mili. Sama nih tuh sekeliling ya, sama ini centang atau enggak, sama yang penting itu isinya udah satu tuh, tujuannya keliling 1 mili. Oke, langsung saja ini buat frame keliling, tapi saya enggak pakai. Langsung next. Ini ukurannya saya menginginkan 15 kali 20, jadi 150 mili kali 200 mili. Oke, ini tall aja karena ini berdiri potret. Kalau wide itu yang landscape ya, kalau base ini menyesuaikan. Oke, ini kita pilih yang ini, skala biar otomatis. Ininya satu ya, ini satu juga. Ini alinnya itu center ya, biar pas tengah. Ini jangan disentang, jangan dicentang. Oke, kita finish. Nah, ini udah kelihatan skala 83 ya, jadi dia mengecil. Klik finish. Nah, jadinya begitu ya, jadinya begini ya teman-teman.
kita lihat ukurannya, udah 150 x 200 mm. Oke, begitu ya teman-teman, cara mengecilkan ukuran di dokumen PDF. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share ke teman kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.